Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Agenda Daily. Najib enggan jadi saksi kes Mahkamah Syahir tanpa peguam. Bekas Perdana Menteri Dato' Najib Razak memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa dia tidak bersedia untuk memberi keterangan dalam perbicaraan veteran UMNO Tan Sri Syahir Samad yang menghadapi pertuduhan gagal mengisytiharkan RM1 juta yang didakwa diterima daripadanya tanpa kehadiran peguamnya. Najib 69 yang merupakan saksi ke-23 pendakwaan juga berkata dia tidak dapat menyediakan keterangan saksi untuk perbicaraan kerana peguamnya Muhammad Syafi Abdullah berada di luar bandar. Saya mohon untuk memberi keterangan pada 5 Januari dan pada masa itu peguam saya Muhammad Syafi akan hadir kerana adalah penting untuk peguam saya bersama saya, adalah penting untuk peguam saya berada bersama, katanya menurut laporan FMT. Timbalan pendakwa raya Rashidah Murni Azmi kemudian meminta mahkamah mempertimbangkan pengakuan Najib agar Syafi hadir ketika kenyataan itu dibuat dan apabila bekas Presiden UMNO itu memberi keterangan.